Ini betul-betul satu pertarungan yang cukup sengit ni. Dua dari Malaysia, dua dari Indonesia, dua dari Vietnam dan dua dari Filipina. 5 emas secara keseluruhan yang dipertandingkan untuk hari yang ketiga ini. Dalam acara individu all-round tempoh hari, Farah N telah mengumpul 13.550 mata untuk disiplin ini, sementara Tan Ingyueh mengumpul 13.650, iaitu yang terbaik. Cuma dia kalah pada persembahan di palang tak sejajar dengan pungutan mata kurang daripada 10. 25 meter ataupun kira-kira 82 kaki larian yang perlu dilakukan oleh setiap peserta pada kelajuan maksima, di mana memerlukan satu lentingan ke atas vault. Yang berketinggian 1.35 meter bagi lelaki dan juga 1.25 meter untuk wanita. First on vault, Tan Ingyueh from Malaysia. Oh, cantik. Landing yang baik, itu yang diperlukan. Permulaan yang sungguh cemerlang dapat dilakukan di situ oleh gimnas negara Tan Ingyueh. Dia adalah juara bertahan dari Temasya 2 tahun yang lalu di KL, mengalahkan Rifda Irfana Lufti dan juga Tracy Ang. Timing itu betul sebab papan sokongan itu membantu beliau untuk melakukan sedikit lentingan dan kemudiannya meletakkan tangan dalam yang cukup kemas. Mesti ada kekuatan juga untuk dia menyempurnakan rutinnya. Okay, cubaan yang kedua untuk atlet dan juga gimnas berusia 23 tahun ini. Rutin yang sama ataupun yang sedikit berbeza. Beberapa gangguan sebelum dia dapat melakukan larian. Tan Ingyueh yang telah berjaya memenangi 2 pingat emas 2 tahun yang lalu berpasukan all round dan juga apparatus vault. Satu lagi persembahan yang mengagumkan. Landing yang mantap, tepat kesasarannya. So sekarang ini giliran Farah N pula untuk menunjukkan aksinya. Kita lihat sekali lagi, kali ini dia lebih awal untuk melakukan landing dan juga lentingan itu yang berjaya membuatkan beliau ada fleksibiliti dan juga kekuatan melakukan rutinnya. So, 13.367.